Awakmu iku wow, apa pemain apa jenenge dalammu? Kes sama datang di. Lah ya kan. Akuntansi judulnya. Arit glodok. Ya namanya lagi glodok. Manajemen bisnis ya. Itu kita buktinya kirim di ATLM itu. Enggak manajemen bisnis ya bedanya. Kalau akuntansi kan halo apa? Perusahaan. Loh iya, ada. Kalau kan enggak kirim bisnis. Itu ya enggak ngerti dia. Manajemennya. Ada ini aja di sini. Loh, yang di grup itu loh. Maksudnya nek akuntansi kerjanya di grup. Yang itu mu. Oh iya iya. Oke, siap. Oh, lana itu. Bukan di ATLM. Cuman bisnis. Oke. Ya, enggak yang ATLM itu sih tak kirim ke itu kiriman ke ATLM. Kamu nulis di dokumen kan sudah gitu loh. Iya. Hah? Dicari maknanya. Iya. Oke. Kos-kosan. Kalau analisnya gimana? Di depan. Oh, kamu dewe tak tambah peti. Hebat kayak di sini tambah di. Oh, yang itu mau mau. Sudah. Sudah. Terus itu. Siapa? Kali enjel. Kamu pulangnya bisa lo bareng sama terus. Mas Arif. Dia rumahnya Krian. Oh iya benar, Krian depane kuliah kimia. Kali sampai nama. Oh iya. Doan. Kan dek tangan. Ya kami yang mengantarkan baru pulang ke Krian. Bilang aja kamu enggak berani Mbak, sama itu, ibunya. Yang tetep kamu di tempat kerja yang baru ini gimana? Yang tetep kamu suruh ngambil sampah pagi-pagi itu Eko. Apa? Aku mau ke Krian ambil sampah di BP. Kan kayak mau gandeng-gandeng nih om. Kerasan di tempat yang baru ini. Kerasannya? Sebelumnya pernah kerja? Belum. Jadi ini pertama di sini. Kenal Topan? Kenal. Seberapa kenal dengan Topan? Tanya apa lagi? Hobi kamu apa? Ya ini jawabannya. Hobi. Salah. Sebetulnya gini, visi misi apa? Tujuan misi dapat gaji supaya manajernya bisa beli Shopee Pay. Shopee. Nanti uangnya dimasukkan Shopee Pay. Kalau kamu tenang aja aman. Jadi nanti kamu ikut grup sama Shopee Pay sama untuk menikah. Oh iya. Ya, biaya pernikahan. Iya. Itu jangan dianut misi-misi enggak penting. Penting itu cuan. Berarti sudah punya pacar? Sudah. Patah kemang. Kok lo belum aku belum di sini belum. Kok cingil kok balas itu? Balas aja. Ini tadi judulnya kan akuntansi. Ya kan kok apa kok terkenal anak ditanya. Oh, dikta ditulis di kertas kok. Loh, apa? Lah, ya maksudnya di sini. Dikta kok ngarep itu loh. Ndik, mas, buat dikta. Kamu ngarep. Loh, Dio sih, dikta. Arif. Dio. Dio. Aku lo sih kalau tak ada, ya. Dio. Aku dikendong kok ngarep Arif. Terus. Mbak, tanya om. Mbak, tanya om. Eh tanya om, aja ingin lebih konten gitu. Suka perawatan apa sih? Suka perawatan muka. Perawatan itu. Perawatannya. Iya. Iya. Soalnya kamu tanya perawatan apa, Mas Arif tanya kalau mandi pakai sabun apa? Tanya Mas Arif mandi berapa kali sehari? Sehari toh pakai sabun cuci tangan. Tiga. Pakai sabun mereknya. Sampo. Sampo cuci tangan. Menurut versimu lelaki tertampan ditambah wedi siapa? Jangan bilang Topan. Menurut saya. Jangan bilang Topan. Mas Arif. Jos. Kalau aku Pak Kandari. Oh mungkin itu ya kamu. Iya Pak Kandari ganteng. Lo ganteng. Ya tertutup. Kamu bisa berjabat tangan gantian nek pas pamitan. Benar aja. Kemarin enggak kenal Anda sama Pak Nang. Tapi iya lah. Ini lo orang terbang di kokak. Siapa lu? Telepon atau lewat.
gimana mbak, gimana? Ya mau ulang tahun dirayak no. Ya Allah gitu ya. Wes di raya ngil. Ya enggak jelas apa tuh tarif ini. Terus apa lagi? Mbak, sisa 3 menit. Kalau Mas Jack itu enggak ganteng. Cuma dia itu penyayang, menyenangkan. Oh, tapi sampean enggak bisa ya kenal dengan Mas Jack, soalnya kan beda. Jangan-jangan kenapa? Kan satu ruangan sama aku. Sama. Ya kan kecakapan enggak omong kan. Tapi kan satu ruangan. Wah, pria idola siapa? Pak Mahar. Itu idola Ibu Isi, Pak Mahar. Memang padahal pertanyaannya bagus-bagus juga pas ngapain itu. Kok iki lancar apa ngene iki. Dari selamatnya lah sak iki. Ya mek akuntansi ekonomi bisnis. Ya dadah. Ya kamu nonton nang Mbak Nenis. Cari Mbak Nenis. Ya enggak kosong Mbak Nenis. Kamu peranin Mbak Nenis. Iya. Mbak Nenis daripada kamu jauh-jauh. Iya, saya pengennya dekat sini. Cuman kan mama adik kan juga masih sekolah di Jakarta. Dalam ya Mbak Indah yang nganuin. Kalau mau di Gang 5 sini sama di Baru Gang 5. Oh, sini Prota. 25. Nomor 29. Oh, di Gang 5. Itu Gang 5 nomor 29. Tapi di atas. Oh, di atas. Catatan dulu aja jalan mati, Bu. Nanti di motor sebulan. Oh, listrik sama airnya free. Kalau mau kamar mandinya di atas, tapi enggak di dalam, enggak di dalam kamar, ya di luar. Kamar mandi ya, tapi di depannya kamar. Jalan apa? Tambah di sama beli box kontainer itu loh yang kecil itu aja untuk pakaian secukupnya aja. Sendiri kan simpel kan. Malam kan bisa beli sore di lauk, masak nasi tok ae. Oh, iya. Kalau airnya juga. Itu airnya free. Oh, free. PDAM. Listriknya? Listriknya sudah juga free. Hah? Masa, Mbak? Sudah termasuk ini. Wis termasuk berarti. Iku mau aku takon rara iku mau lho. Lah wis termasuk. Murah no. Nonanku gak oleh, Nduk. 500. Listrik air free. Nanti bisa dicek aja langsung. Oh iya, nanti besok tak sama mama. Terus kalau misalnya mau yang bangunan baru, ada di depannya, tapi coba nanti sama tanya-tanya. Tadi si anaknya apa? Sepupunya suami pun enggak tahu nomornya nomor berapa. Bilang tadi nanti kalau mau tak fotokan aja deh. Oh, depan berarti depannya ini. Depannya ya? Kayaknya. Oh, depannya persis coba ditanyakan jalan pesan yang pengen. Ya lek aku sing di sini 500. Heeh. Terus free banyu, free listrik. Ya kan? Iya. Mungkin tambahan kalau seman bawa TV mungkin ada tambahan itu. Iya, gitu. Mungkin kalau pakai apa, ya, kalau itu apa, kipas apa apa dimintain tambahan. 500 guys. Jarang-jarang wajeng. Sekarang itu nyari kos-kosan murah di Jakarta. Susah. 500. Oke, makasih.